Balik lagi bersama Ricci Wirjan dan Rinda Lim di sini di Power Talk Inspira William Ontol. Selamat malam buat para power people yang ada di Semarang yang dengerin lewat JFM, Caravan FM Solo dan Heartland FM Denpasar. Sekarang nih, kan tadi kepotong ya. Yeah. Kita emang sengaja, kita suka iseng emang penyiar kayak gini nih emang suka iseng. Man, oh, kembali kita ke hutan. Berarti kita enggak bisa jawab karena tadi kita balik joget kok. Oke. Jadi Rena tadi udah nanya, thank you Rena. Nih saya mau ulang pertanyaan ya, Linda ya. Yes. Bahagia itu selalu identik sama uang katanya. Haha. Bener gak sih? Kalau enggak, emang gimana caranya kita bisa bahagia tanpa uang? Emang kenapa bahagia harus pakai uang? Wah. Dibalikin kalo, lagi, kalo dibalikin gitu, lagi. Kita mesti wasap balik karena. Karena dibahas lagi. Jangan coba. Kenapa sih? Gimana coba? Kalau bahagia itu selalu identik dengan uang karena kita sudah terdesain menurut saya ya untuk berpikir bahwa bahagia itu dengan uang karena kita bahagia apaan sih saya merasa bahagia kalau saya bisa mendapatkan A B C D, kalau saya bisa pergi kemana gitu kan, dan itu semua tentunya membutuhkan uang karena memang sistemnya seperti itu gitu. Okay. Karena kita berada di satu sistem di mana ketika kita menginginkan sesuatu kita membutuhkan uang sebagai alat tukar kita. Nah jadi tapi itu kan alat tukar gitu, alat tukar untuk mendapatkan sesuatu. Dan sebenarnya kebahagiaan Anda itu kan sebenarnya adalah mendapatkan si sesuatunya itu, bukan di alat tukarnya itu. Ah, that's a good point. Jadi bukan soal alat bukan tukarnya. Bukan soal alat tukarnya, tapi kan sebenarnya lebih ke apa sih yang didapatkan itu kan. Dan itu kalau mau enjoy life, mau enjoy happiness tanpa uang, sebenarnya ya kita mesti balik lagi yang membuat Anda bahagia ini apa. Nah, ini ada pertanyaan dari Lydia. Lydia tentu ya udah nanya ya. Nah, nyambungin nih. Bahagia itu emang sesederhana apa sih? Kalau tadi kan enggak selalu nih berhubungan sama uang. Jadi, sesederhana apa sih bahagia itu? Kalau buat saya simple ya. Sesederhana busway itu datang cepat. Oh. Jadi begitu nyampe busway terus langsung dapet busway-nya langsung datang kosong terus langsung duduk itu aja aku udah saya udah bahagia gitu. Oke, okay. It's very simple ya sebenarnya. Simple ya. Terus kayak misalnya sering kan kita ada synchronicity gitu ya. Aduh lagi pengen bakso nih gitu. Tiba-tiba ada bakso gitu. Okay. Ada yang ngasih bakso gratis. Nah itu kan sudah bahagia. Oke. Okay. Gratis lagi. Atau ada yang WhatsApp. Ada yang WhatsApp. Tapi dibales, nggak cuma irit ya. Asik. Sedih ya. Aduh, nih. Itu juga udah happy kan? Ya, produser kita tuh udah mesem-mesem karena dia sering WhatsApp tapi cuma diri doang kayaknya. Oh gitu. kalau dilihat maksudnya kan nggak cuma yang di perkotaan aja, Min. Sebagai manusia nih kita yang berkarir atau yang bekerja, kebanyakan tuh kita kerja tuh sungguh-sungguh dalam tanda petik mati-matian gitu ya. Betul. Dari pagi sampai malam. Yeah. Terus akhir-akhirnya kebanyakan sakit. Yes. Dan nggak bisa menikmati kebahagiaan itu. Betul. Seharusnya kita kayak gimana sih? Seharusnya nih gitu buat power people yang kerja mungkin ya punya family juga, kita harus gimana sih buat ngimbangin kebahagiaan itu? Membalance kebahagiaan itu. Yang pertama adalah kenali diri sendiri sih. Kenali diri sendiri ya. Kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri karena seringkali kita overstretch diri kita sendiri gitu. Kayak di satu sisi, oh, sukses itu adalah saya harus memiliki rumah sebesar ini, mobil sekian banyak, anak saya harus sekolah di sekolah tertentu. Nah, tapi itu belum tentu adalah sebenarnya apa yang kita inginkan, gitu kan. Kita mengikuti apa yang sebenarnya diset oleh society ini, lingkungan kita gitu. Okay. Tapi ketika kita mengenal sebenarnya apa yang kita inginkan, mungkin bukan rumah sekian banyak, karena sekarang juga data menunjukkan lebih banyak millennials memilih traveling daripada memiliki properti sendiri gitu kan. Itu kan berarti udah ada lebih suka jalan-jalan. Jadi pengalaman, experience, ketemu orang, exposures, yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang
how to balance life, pertama yang kita harus tahu dulu apa sih yang pengen kita achieve dari kerjaan, kita peranan kita di kerjaan itu seperti apa, peranan kita di keluarga itu mau seperti apa, peranan kita di lingkungan sosial itu mau seperti apa gitu. Ketika kita benar-benar mengenal diri kita sendiri, ya orang lingkungan mau kayak gimana, kita bisa fit in tanpa kita kayak kontradik mereka, kayak kita kayak, harus konflik jadinya, yes, ya, atau terlalu stres mikirin apa kata orang lain misalnya gitu. Betul, jadi konflik gitu. Oke, ini menarik, menarik. Kita akan, ini masih terus lanjut kan ya, kita ngobrol kan ya. Silahkan. Okay. Karena abis ini, kita, aku pengen muter lagu nih. Oke. Okay. Oke, okay. Meli judulnya. Bukan judulnya Meli, salah ya. Salah. Judul Meli itu siapa? Meli judulnya. Okay. Aku bahagia. Oke. Okay.